بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. بشكر كيتا كبدا الله سبحانه وتعالى kerana memberi peluang untuk menyambung buku Riyadu As-Salihin yang ada tulis oleh Al-Imam An-Nawawi, dan kita akan sambung dengan hadis yang kedua. Hadis yang kedua daripada bab yang nombor 14. Bil asanid sahihati al-muttasilati ila al-Imam An-Nawawi annahu qala fi kitabih Riyadu As-Salihin wa Anas radhiyallahu anhu qala جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa rafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin rabbil alamin. Maksud hadis, dan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata datang tiga orang ke rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala diberitahu seolah-olah mereka menganggap sedikit amal ibadah yang telah dilakukan oleh baginda. Mereka berkata kalau begitu tidak ada apa-apanya amal ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan dengan amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Padahal baginda ialah orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang dahulu maupun yang akan datang. Salah seorang daripada mereka berkata, saya sentiasa mengerjakan salat malam untuk selama-lamanya. Yang lain pula berkata, saya akan berpuasa untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah berbuka. Sedangkan yang ketiga berkata, saya akan menjauhi wanita. Alaihi wasallam kemudian mendatangi mereka. Baginda bersabda, benarkah kamu orang yang telah berkata begini dan begitu? Ingatlah demi Allah, sesungguhnya aku ini orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepadanya. Tapi saya berpuasa dan berbuka. Saya solat dan tidur dan saya mengahwini perempuan. Oleh itu, barang siapa tidak suka iaitu berpaling daripada sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, hadis di sini fokus di atas wasatiyah sebenarnya. Di dalam Islam kita, kita bukan agama yang dia strict, yang dia ekstrim. Tak. Di dalam Islam kita selalu ikut wasatiyah. Okey? Ni satu. Yang kedua, yang paling penting di dalam di antara semua ibadah-ibadah kita, yang paling penting adalah consistent. Kita akan sambung di atas satu, walaupun satu amalan, tidak ada masalah. Boleh pilih banyak amalan, tapi yang paling penting kita akan menyambung. Setiap hari kita akan buat amalan itu yang sama. Okey, yang kedua. Ataupun, ni yang ketiga, ataupun orang itu tak terima sunnah Rasulullah. Sebab Rasulullah dia tak mahu, dia tak pilih kepada kita satu benda yang susah. Banyak contoh di dalam agama macam Al-Isra dan Al-Mi'raj. Masa yang Rasulullah, masa yang Sayyiduna Jibril dia bagi kepada Rasulullah, Malaikat Jibril dia bagi kepada Rasulullah, Rasulullah dia pilih satu minuman. Dia pilih satu minuman yang baik, iaitu susu. Dia baik untuk badan dan dia tak panas, dan dalam masa yang sama dia tak sejuk. So untuk makanan, untuk minuman, untuk ibadah, semua benda itu kita kena akan pilih yang moderation, yang dekat wasat, dekat tengah. Tak jadi macam ekstrim, tak tinggal sangat. Okay, macam tengah-tengah. Okay, qala wa an ibni Mas'ud radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalathan rawahu Muslim. المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. Maksud hadis daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
pasti binasa orang-orang yang melampau yang di dalam beragama. Baginda mengucapkan perkataan ini sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-mutanatti'un ialah orang yang adalah orang yang melampau dan memaksakan diri pada tempat yang tidak sepatutnya untuk memaksa dirinya. Ya. Yeah. So sebab Rasulullah dia bagi satu contoh orang yang dia naik satu kuda dan dia nak dia nak lalu satu padang pasir. Kalau masa yang dia naik kuda itu, kalau dia selalu dia naik di atas dia dan dia paksakan dia untuk sambung sampai lalu semua padang pasir, nanti kuda itu akan mati. Okay? Rasulullah dia kata, innal mumbatta la zahran abqa wala ardan qata'. Dia tak rahmat kepada keldai atau kepada kuda yang di bawah dia, dalam masa yang sama dia tak sampai dekat sana. Sebab kuda yang di bawah kita dia tak mampu. Contoh itu untuk kita diri sendiri. Ya, kita nak sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan kita nak buat yang kuat. Tapi badan kita macam lemah. Badan kita tak mampu untuk buat semua ibadah. So terakhir sekali kita tak rahmat kepada badan. Dalam masa yang sama kita tak masuk syurga dengan amal-amalan kita. Kita akan masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه أو قال ولن يشاد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه البخاري وفي رواية له سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد تبلغوا قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله وروي منصوبا وروي لن يشاد الدين أحد وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه والغدوة سير أول النهار والروحة آخر النهار والدلجة آخر الليل وهذا استعارة وتمثيل ومعناه استعينوا على طاعة الله تعالى بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها فيصل المقصود بغير تعب والله أعلم. مقصود حديث daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya agama ini mudah, yang ini mudah dijalankan dan tidak ada orang yang mempersulitkan agama ini melainkan dia akan dikalahkannya. Jadi berusahalah untuk sentiasa dalam kebenaran dan bersikaplah sederhana serta bergembiralah dan dijadikan sebagai penolongmu yang ini dalam melakukan amal ibadah waktu pagi, waktu petang dan sedikit pada waktu akhir malam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam satu riwayat oleh Imam Al-Bukhari, berusahalah selalu dalam kebenaran sesuai dengan ajaran sunnah. Bersikaplah sederhana, gunakan waktu pagi, waktu petang dan sedikit akhir malam untuk beribadah. Bersikaplah sederhana, kamu pasti sampai. Katanya, ad-din ialah ia hukum Arabnya dalam marfu' yang tidak disebutkan fa'annya, berlakunya dan diriwayatkan secara mansub dibaraskan atas dan diriwayatkan lan yushad dan dina ahadun. Tidak seorang pun yang hendak memperkeraskan agama tersebut. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam illa ghalabahu, iaitu dikalahkannya oleh agamanya dan dengan sendirinya orang yang memperkeras-keraskan sendiri itu akhirnya akan lemah untuk menghadapi agama tersebut sebab banyak jalan yang perlu ditempuhinya. Dan al-ghadwah, yakni bepergian pada pagi hari, dan al-rawhah pada akhir petang, dan al-duljah yang pada akhir malam. Dan ini adalah istiarah dan perumpamaan. Maksudnya, gunakanlah waktu kamu bersemangat dan waktu kamu bertenang untuk melakukan amal ibadah kepada Allah supaya kamu merasa nikmat dalam menjalankan amal ibadah itu. Di samping kamu tidak merasa jemu dan mencapai tujuanmu. Ini seperti mana seorang musafir yang bijak meneruskan perjalanannya pada waktu-waktu tersebut, manakala pada waktu selain itu dia gunakan untuk merehatkan diri dan kenderaannya. Dengan cara ini, dia akhirnya tiba di destinasi tanpa merasa lelah dan penat. Wallahu a'lam. Ya, kenderaan kita di dalam dunia ni adalah badan kita. Kita yang selalu memakai badan untuk ibadah, untuk salat, untuk semua benda. So di sini kita tak jadi macam keras di atas badan yang di sini. Apa yang kita mampu, itu yang cukup.
Kalau kita jumpa satu orang yang ekstrim, satu orang yang radikal, okey, suruh dia pergi ke Riyadhus Salihin, buka bab nombor 14, baca hadis nombor 4 daripada bab itu. Tengok macam mana apa ni komen Imam Nawawi, macam cantik sangat. Dan Rasulullah atau banyak riwayat yang daripada Rasulullah yang dia menjelaskan semua benda. So yang paling penting di sini, jangan jadi ekstrim, satu. Yang kedua, pilih satu amalan yang boleh konsisten, yang boleh sambung, yang boleh membuatkan dia setiap hari. Itu sahaja. Terakhir sekali, kita akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab amalan kita. Naam, qala wa an Anas radhiyallahu an. Naam. Lau sabatum, ada soalan daripada pendengar, ada soalan daripada penonton. Salam, adakah boleh kita ambil dalil ini untuk talfiq mazhab? Dan apakah syarat untuk mengambil pandangan mazhab lain daripada mazhab setempat? Okey, tarfih itu kena ada satu niat. Okey, kalau niat kita untuk taat Allah Subhanahu Wa Taala boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau kita nak ambil hadis ni macam nak main-main sahaja, itu susah sebenarnya. So yang paling penting di sini adalah apa niat. So semua amalan, walaupun kita pergi taman, kita macam makanan, jalan-jalan apa semua, tapi berkaitkan dia dengan niat, itu sahaja. Wallahu a'lam. Ya Syekh Haji. Baik. Jazakallahu khair. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد متفق عليه. Maksud hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dan ternyata ada tali yang membentang di antara dua tiang masjid. Melihat itu, baginda bertanya, "Untuk apa tali ini?" Mereka menjawab, "Ini ialah tali milik Zainab. Jika dia malas, ini diletih, berdiri mengerjakan salat, dia bergantung padanya." Mendengar penjelasan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lepaskan tali ini. Hendaklah salah seorang kamu melakukan salat pada waktu kamu bersemangat dan apabila dia merasa letih, adalah lebih baik dia tidur terlebih dahulu." Hadis dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Okey, tengok di sini Rasulullah dia ajar Sayyidatuna Zainab. Ajar dia yang paling penting di sini hati ada di dalam salat. Ruh ada di dalam salat. Masa yang kita buat salat itu kita akan berasa. Bukan kita buat banyak rukuk dan banyak sujud. Tapi ruh tak ada. So yang paling penting masa yang kita buat solat itu, kita buat dengan ikhlas. Dengan cara yang baik. Itu sahaja. Ataupun kita akan sampai ke satu keadaan yang tak baik. Yang Rasulullah dia sebutkan dia dekat hadis yang seterusnya. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid ni masjid yang kat mana, Ustaz? Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi. Kalau zaman kita sekarang boleh kata Raudah, dekat Raudah. Sebab dekat Raudah kita ada banyak tiang. Tiang itu panggil dia Al-Ustuwana. Al-Ustuwana ada banyak tiang. Kalau kita sampai dekat sana, mereka akan tulis Istiwana tu Aisyah, Istiwana tu Zainab. So, tiang itu dia dekat pada bilik Sayyidatuna Aisyah. Ada satu tiang yang dekat pada bilik Sayyidatuna Zainab binti Jahash. Okay? Dia buat macam tu. Ya. Yeah. So, kita nah. Apa maksud yarkut? Apa beza yarkut dengan yanamu? Ya, sama juga. Dua-dua perkataan yang sama, tapi yanam itu orang Quraisy yang daripada Adnan, orang Adnani, dia akan memakai perkataan yanam. Tapi perkataan yarkut itu orang Yaman atau boleh kata Al-Qahtani. Semua orang Qahtani mereka akan memakai yarqud sampai sekarang. Orang Yaman mereka kata yarqud, yarqud. Yarqud yani yanam. Dan yanam itu untuk orang Adnani. Tapi yang lagi famous sebenarnya yanam, walaupun dua-dua makna yang sama. Baik, jazakallahu khair jazak. Anda mutasallah. So maknanya kita tak nak sampai ke satu keadaan yang Rasulullah menjelaskan dia dekat hadis yang seterusnya. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحد أو إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه متفق عليه. Maksud hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu mengantuk ketika mengerjakan salat malam, maka hendaklah tidur hingga rasa mengantuk itu hilang. Kerana apabila dia mengerjakan salat dalam keadaan mengantuk, dia tidak sedar apa yang dilakukannya. Barangkali dia bermaksud memohon ampun, ternyata dia malah mencaci dirinya sendiri. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, sebab dia tak ada power. Semua power dia, semua tenaga dia dah hilang. So terakhir sekali dia tak boleh fokus. So dia mula bercakap satu perkataan yang tak baik. Kalau dia mula bercakap satu perkataan yang tak baik, mungkin itu satu doa di atas diri sendiri. So maknanya apa yang kita mampu, kita akan buat. Nah, hadis yang seterusnya, qala wa an Abi Abdullah Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhuma qal كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا رواه مسلم قوله قصدا أي بين الطول والقصر. Maksud hadis daripada Abi Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya tidak pernah ketinggalan mengerjakan setiap salat bersama Nabi. Ternyata salat baginda itu sederhana dan khutbahnya pula sederhana. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata qasdan iaitu sederhana, tidak terlampau singkat dan tidak pula terlampau panjang. Ada satu, kalau kita jumpa orang ekstrim, dia ada satu dalil. Apa dalilnya? Dia kata satu hari Rasulullah dia buat khutbah daripada waktu zuhur sampai waktu asar. Masa yang waktu asar dia dah berhenti, Rasulullah dia turun, dia salat asar dan dia sambung khutbah Jumaat. Itu satu kali di dalam umur dia atau di dalam risalah, boleh kata. Umur risalah Rasulullah adalah 23 tahun. Di dalam 23 tahun Rasulullah dia buat dia satu kali sahaja. Bukan setiap Jumaat dia buat macam tu. Ya, ni satu. Yang kedua, selalu kalau okey, ni hukum mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata kalau ada satu orang daripada jemaah masjid yang dia minta jangan panjangkan solat, tak boleh panjangkan solat. Boleh panjangkan solat kalau semua ahli-ahli jemaah terima dan mereka tak ada satu amalan yang mereka buat. Amalan mereka adalah ibadah. Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau nak buat setiap masjid dia akan memanjangkan solat, semua orang tak pergi masjid itu. Mereka akan solat dekat rumah dan tidur. Ya. Yeah. Saz, ada soalan? Adakah ya, boleh dilewatkan salat disebabkan mengantuk ataupun penat? Bolehkah kita? Sebab mengantuk itu atau penat adalah bukan uzur syar'i sebenarnya. Semua orang dia rasa mengantuk atau rasa penat. Itu biasa, itu orang, kita orang manusia. Kita selalu rasa macam tu. So, sebenarnya soalan ni saya tanya dia kepada syekh saya dekat Madinah. Masa yang dia explain hadis itu, saya tanya, itu boleh atau tidak? Dia kata tak. Sebenarnya dua uzur atau dua sebab yang di sini bukan uzur syar'i. So tak terima. Ya. Tapi kalau kalau satu orang dia, okey, saya bagi contoh untuk salat Isyak contoh. Untuk ni contoh untuk salat Isyak sahaja. Kalau satu orang macam dia terlewat, macam macam dia sibuk atau dia tak dapat salat Jumaat apa semua, boleh melewatkan salat Isyak. Salat Isyak sahaja. Tapi semua salat yang lain, subuh, zuhur, asar dan maghrib, semua salat itu empat, yang paling baik, waktu yang paling baik adalah mula-mula waktu. Kalau boleh melewatkan, itu salat Isyak sahaja. Naam. Ustaz, kalau salat fardu boleh ke, Ustaz? Salat Isyak sahaja, naam. Kalau salat yang lain... Kemudian, Ustaz, saya ada soalan yang satu. Ya. Okay, Ustaz teruskan. Waktu yang paling baik adalah mula-mula waktu sebenarnya. Okay. Kalau kita salat lagi dekat pada awal waktu, itu lebih kalau dia melewatkan. Ya. Naam, Isha. Ustaz, kalau saya nak tanya tentang hadis ini, dia
diturun hadis Nabi SAW ucapkan ketika di akhir akhir hayat baginda ke ataupun di permulaan ke, macam mana dia punya asbabul wurud hadis ni? Hadis yang di sini. Hadis yang An Abdullah Jabir bin Samurah. Maksudnya yang Jabir ni beliau bersama dengan Nabi SAW ni masuk solat yang berapa sebenarnya tahun? Sayyidina Jabir bin Samurah dia daripada kibarus sahaba, dia bukan Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ini Jabir bin Samurah daripada Al-Muhajirin. So tapi tak tahu bila dia sebutkan hadis ni. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Okey, hadis yang seterusnya, qala wa an Abi Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري. Maksud hadis daripada Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Kemudian Salman mengunjungi Abu Darda. Dia melihat Ummu Darda hanya memakai pakaian untuk kerja. Dia bertanya, "Mengapa kamu seperti ini? Yani tidak berdandan kemas?" Ummu Darda menjawab, "Saudaramu yani Abu Darda tidak lagi memiliki keinginan terhadap dunia." Lalu datanglah Abu Darda. Dia langsung membuatkan makanan untuknya. Kemudian dia berkata, "Makanlah kerana aku hari ini sedang berpuasa." Mendengar itu, Salman berkata, aku tidak mahu makan kalau kamu tidak makan. Tatkala makan tiba, malam tiba, Abu Darda hendak pergi mengerjakan salat malam. Lalu Salman berkata kepadanya, tidurlah. Dia pun kemudian pergi tidur. Kemudian setelah itu, dia bangkit lagi untuk mengerjakan salat malam. Dia berkata lagi kepadanya, tidurlah dahulu. Abu Darda akhirnya tidur. Tatkala tiba akhir malam, Salman berkata kepadanya, bangunlah sekarang. Akhirnya mereka berdua mengerjakan salat berjemaah. Salman berkata kepadanya, sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak ke atasmu, bagi dirimu sendiri ada hak ke atasmu, dan bagi isterimu ada hak ke atasmu. Maka berikanlah hak kepada setiap apa yang memiliki hak-haknya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan hal itu kepada baginda. Mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salman itu benar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau kita nak tengok kepada cara Sayyidina Salman, cara dia pilih masa yang paling baik dan membuatkan amalan yang salih dekat sana. Okey, kalau setahun pilih Ramadan. Kalau untuk satu minggu pilih hari Jumaat. Kalau hari Jumaat pilih waktu yang sebelum Maghrib atau waktu khatib Jumaat dia naik untuk khutbah Jumaat. Okey, pilih masa bila yang akan buat. Kalau satu orang macam dia nak buat qiyamul lail daripada solat Isya sampai solat Subuh. Tapi masa yang dia dekat pada salat subuh, dia rasa mengantuk. Dia rasa macam dia nak tidur. Dan dia tidur masa itu. Salah sebenarnya. Sebab waktu itu yang paling baik yang Allah SWT akan menyuruh. So, maknanya dia salat dulu, dia akan tidur dulu, lepas tu dia akan salat. Macam tu. Mengikuti cara Sayyidina Salman. Ini satu. Yang kedua, Sayyidina Salman, ada khilaf di antara ulama kita berapa umur dia. Ada satu ulama tapi qawl da'if, tak kuat, dia kata umur dia 250 tahun dia dah sampai. Ya, sebab dia tinggal lama sebelum masuk Islam, dan dia masuk Islam dan dia wafat dekat zaman Sayyidina Uthman. So umur dia sebenarnya panjang. Lebih pada 100 tahun, ya, lebih pada 100 tahun. Ya. Okey, hadis yang seterusnya, qala wa an abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ma qala أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك.
فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الصيام. وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ولا أن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر. فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قلت وما كان صيام داود؟ قال نصف الدهر. وكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. Maksud hadis daripada Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW diberitahu bahawa saya berkata demi Allah saya bertekad untuk puasa di siang hari dan salat di malam hari sepanjang hidup saya. Rasulullah SAW lalu bersabda, engkaukah yang mengatakan hal itu? Saya berkata, saya telah mengucapkannya dengan engkau ditebus dengan ibu bapaku ya Rasulullah. Baginda bersabda, engkau tidak akan mampu melakukannya. Jadi jika kamu berpuasa, berbukalah. Jika kamu solat, tidurlah. Berpuasalah kamu pada setiap bulan itu selama 3 hari. Kerana satu kebaikan itu dikira dengan 10 kali ganda. Kalau itu yang kamu lakukan, maka ia sudah sama seperti berpuasa selama setahun. Saya berkata, sesungguhnya saya mampu melakukan yang lebih baik daripada itu. Baginda bersabda, puasalah sehari dan berbukalah sehari. Itu adalah puasa Nabi Daud AS. Dan ia merupakan puasa yang paling baik, adil, yang ini baik. Dalam satu riwayat, ia adalah puasa yang paling utama. Saya berkata, sesungguhnya saya mampu melakukan lebih daripada itu. Mendengar itu, Nabi SAW bersabda, tidak ada yang lebih baik daripada cara berpuasa seperti itu. Seandainya yang saya menerima puasa 3 hari seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tentu ia lebih saya sukai daripada isteri dan harta yang aku miliki. Okay. Dalam satu riwayat, saya akan komen sikit, Syekh Adib. Ya, ini riwayat yang pertama, Sayyiduna Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dia kata, masa yang dia minta tambah, dia dah sampai limit yang maksimum. Di dalam Islam selalu kita ada minimum dan kita ada maksimum. Masa yang dia dah sampai ke maksimum, dia nak tambah lagi lebih pada maksimum itu, Rasulullah dia bagi tahu dia, la afdala min dalik. Tidak ada satu amalan, walaupun dia lebih banyak, lebih besar pada limit itu, dia tak baik sebenarnya. So, la afdala min dalik. Rasulullah dia dah bagi hukum dia. Dan seterusnya apa dia kata? Dia kata, kalau saya terima apa yang Rasulullah bagi tahu saya yang itu 3 hari, itu lebih baik kepada saya. Sebab dia dah janji Rasulullah. Masa yang dia jadi tua, susah kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Susah kepada dia untuk sambung puasa itu setiap satu hari off, satu hari on. Macam susah kepada dia untuk sambung. Naam, Syekh Adib. Dan okay, dalam riwayat yang lain, dalam satu riwayat, bukankah aku diberitahu bahawa engkau berpuasa di siang hari dan berdiri yang mengerjakan salat di malam hari? Saya berkata, benar wahai Rasulullah. Baginda bersabda, jangan kamu lakukan itu. Berpuasalah dan berbukalah. Tidurlah dan bangunlah untuk mengerjakan salat kerana jasadmu memiliki hak ke atas dirimu. Matamu memiliki hak ke atas dirimu. Isterimu memiliki hak ke atas dirimu. Dan tetamumu memiliki hak ke atas dirimu. Sesungguhnya cukup bagimu kamu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Kerana kau berhak mendapatkan dengan setiap satu kebaikan 10 kali ganda. Itulah puasa yang dinamakan puasa sepanjang tahun, sepanjang masa. Saya seteru membebankan dirimu sendiri dan saya pun akhirnya merasa berat untuk tetap mengerjakannya. Saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya merasa masih kuat. Baginda bersabda, berpuasalah seperti puasa Nabi Allah Daud AS dan janganlah kamu melebihi daripada itu. Saya bertanya, bagaimanakah cara Nabi Daud itu berpuasa? Baginda menjawab, berpuasa selama setengah tahun. Abdullah setelah berusia tua, Allah berkata, andaikan dahulu saya menerima kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya, so kita boleh faham daripada hadis yang di sini.
kita akan sambung bukan satu tahun, dua tahun. Kita akan sambung sepanjang umur sampai dia mati. So masa yang dia dah sampai dekat akhir umur dia, susah kepada dia untuk apa ni buat puasa. Sebab so, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, masa yang dia wafat, dia dekat pada 90. Macam 80 lebih, ha, susah kalau masa itu dia nak salat. Ni satu. Yang kedua, kalau kita ekstrim, kita akan kesankan kepada semua benda-benda yang berkait sama dengan kita. Kita akan kesan di atas diri sendiri. Kita akan kesankan kepada isteri, kepada amalan kita, kepada consistent. Banyak benda dia akan macam confuse atau dia akan dapat kesan. So, kita akan fokus di atas semua benda yang berkait dengan kita, bukan diri sendiri sahaja. Itu yang paling penting. قال وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس وقرأ القرآن في كل شهر قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأوا في كل عشرين قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأوا في عشرين قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك فشددت فشدد علي وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر قال فصرت إلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية وإن لولدك عليك حق وفي رواية لا صام من صام الأبد قالها ثلاثة وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى وأحب الصلاة إلى الله تعالى صيام داود نعم قال أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفرد إذا لاقى. Dalam satu riwayat lagi, bukankah aku diberitahu bahwa engkau berpuasa sepanjang masa dan membaca Al-Quran sepanjang malam? Saya berkata, benar ya Rasulullah, saya tidak ada tujuan dengan hal itu selain hanya inginkan kebaikan. Baginda berkata, berpuasalah seperti Nabi Allah Daud AS berpuasa. Beliau adalah nak manusia yang paling rajin beribadah dan khatamkanlah Al-Quran satu kali dalam setiap bulan. Saya berkata, wahai Nabi Allah, saya masih kuat untuk melakukan yang lebih baik daripada itu. Baginda bersabda, maka bacalah Al-Quran dalam setiap 20 hari satu kali khatam. Saya berkata, ya Nabi Allah, saya mampu melakukan yang lebih baik daripada itu. Baginda bersabda, kalau begitu bacalah Al-Quran dalam setiap 10 hari satu kali khatam. Saya berkata, ya Nabi Allah, saya mampu melakukan yang lebih baik daripada itu. Baginda bersabda, kalau begitu bacalah Al-Quran dalam setiap 7 hari satu kali khatam dan jangan lebih daripada itu. Tetapi saya justru membebankan diri sendiri sehingga baginda pun membebankan saya. Nabi SAW bersabda kepada saya, sesungguhnya engkau tidak tahu barangkali masa hidupmu adalah panjang. Abdullah bin Amr berkata, maka sampailah saya pada usia yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saya, ketika saya berusia tua, saya berangan-angan kalaulah saya menerima keringanan yang telah diajarkan oleh Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, sesungguhnya anakmu memiliki hak ke atas dirimu. Dan dalam satu riwayat, tidak dinamakan puasa berpuasa orang yang berpuasa sepanjang tahun. Baginda mengatakan ini sebanyak 3 kali. Dalam satu riwayat, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud dan salat yang paling dicintai oleh Allah juga adalah salat Daud. Dia tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya dan tidur pada 1/6. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari dan dia tidak melarikan diri jika bertemu musuh. Ya, yeah. So di sini, kalau kita jumpa satu orang, ya, kita boleh tegur dia. Dan kita boleh nasihat kepada dia, jangan buat macam tu. Sebab Rasulullah, dia bagi tahu Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, alam ukhbar, ada satu orang yang bagi tahu saya, betul ke? Kalau dia kata betul, bagi nasihat kepada dia, jangan buat macam tu. Naam, qala wa fi riwayatin qala ankahani abi imra'atan dhata hasabin wa kana yata'ahadu kannatahu ay imra'ata waladih fayas'aluha an ba'liha fataqulu lahu ni'mal rajulu min rajulin lam yata' lana firashan wa lam yufattish lana kanafan mundhu atayna. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إلقني به فلقيته بعد فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال وكيف تختم قلت كل ليلة
وذكر نحو ما سبق وكان يقرأ على بعض أهل السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر يوما وأحصى وصام منهن كراهة أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الروايات صحيحة معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. Dalam satu riwayat, dalam satu riwayat lagi, saya dikahwinkan oleh ayah saya dengan seorang wanita berketurunan mulia. Dan ayahku itu rajin mendatangi menantunya dan menanyakan tentang suaminya. Isteri saya memberitahu kepada ayah saya, dia adalah suami yang paling baik. Namun dia tidak pernah berbaring atas katil kami, yang kinayah kepada jimak dan tidur katil. Dan tidak pernah membuka kain penutup kami, semenjak kami hidup sebumbung dengannya. Tatkala keadaan ini berlangsung lama, ayah saya melaporkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu baginda bersabda, "Suruhlah dia, yakni Abdullah bin Amr, kepadaku." Saya pun segera menghadap baginda. Baginda lalu bertanya, "Bagaimana kamu berpuasa?" Saya jawab, "Setiap hari." Baginda bertanya, "Bagaimana kamu menghatamkan Al-Quran?" Saya jawab, "Setiap malam." Abdullah bin Amr menyampaikan keterangan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti keterangan yang telah disebut sebelum ini. Dia membacakan kepada sebahagian keluarganya sepertujuh Al-Quran dan inilah kebiasaannya dalam membaca Al-Quran. Dia menghabiskan sebahagian bacaan Al-Quran pada waktu siang agar di malam hari lebih ringan membacanya. Apabila Abdullah bin Amr hendak memperoleh kekuatan jasmaninya, dia berbuka selama beberapa hari dan menghitung berapa hari dia berbuka itu. Dia lalu berpuasa sebanyak bilangan hari itu di mana dia tidak berpuasa. Kerana dia tidak ingin meninggalkan sesuatu yang ada padanya ketika Nabi SAW berpisah dengannya. Kesemua riwayat ini adalah sahih dan sebahagian besarnya ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Sedikit sekali yang hanya ada di salah satu daripada keduanya. Nah, tengok kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, terakhir umur dia, dia diperlukan untuk apa ni, berhenti puasa. Berhenti satu hari, dua hari, tiga hari untuk mengkuatkan diri sendiri, mengkuatkan badan dan dia akan sambung. Kalau dia tak mampu, walaupun dia berhenti tiga hari, dia akan bagi sedekah. Kenapa? Sebab dia tak sambung di atas satu sesuatu yang dia dah janji Rasulullah di atas dia. Naam, qala wa'an Rib'iy ibn, wa'an Abi Rib'iy, Hanzalah ibn Rabi' al-Usaydi al-Katib, ahadi kuttabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, qal, laqiyani Abu Bakr radiyallahu anhu, faqala, kayfa anta ya Hanzalah? Qultu nafaqa Hanzalah. قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة قالها ثلاث مرات رواه مسلم قوله ربعي بكسر الراء والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين أي عالجنا ولاعبنا والضيعات المعايش. Maksud hadis daripada Abu Rabi'i Hanzalah ibn Al-Rabi' Al-Usaydi Al-Katib, yang salah seorang jurutulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, saya pernah ditemui oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, bagaimana engkau wahai Hanzalah? Saya jawab, Hanzalah telah menjadi orang munafik. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, subhanallah, apa yang kamu katakan? Saya jawab, ketika kita berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingatkan dengan syurga dan neraka, seakan-akan kita melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah kita keluar daripada Rasulullah, bergaul dengan isteri dan anak-anak serta segala urusan kehidupan, kita malah banyak lupa. Abu Bakar berkata, demi Allah, kita juga mengalami hal yang serupa. Saya dan Abu Bakar lalu berangkat menghadap Rasulullah. Saya berkata, Hanzalah kini telah munafik wahai Rasulullah. Baginda bertanya, apa itu? Saya berkata, ya Rasulullah, ketika kami berada di hadapan Tuhan, Tuhan mengingatkan kami dengan syurga dan neraka seolah-olah hal itu terlihat di hadapan mata. Tetapi apabila kami keluar daripada hadapan Tuhan dan bergaul dengan isteri, anak-anak dan segala urusan kehidupan, kami malah banyak lupa.
Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kamu dapat berterusan dalam keadaan yang ini keimanan yang kamu rasakan ketika kamu berada di hadapanku dan di dalam zikir, tentu malaikat akan menyalami tanganmu di atas tempat tidurmu dan di dalam perjalananmu. Akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat dan sesaat." Baginda mengulangi perkataan itu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Ribai'i dibariskan huruf ra dan Al-Usaidi dibariskan depan, dibariskan bawah huruf ra, dan Al-Usaidi dibariskan depan huruf hamzah dan dibariskan atas huruf sin dan selepasnya huruf ya yang disabdukan yang berbaris bawah. Berkataan afasna, ia dengan huruf ain dan sin al-muhmalah ini tanpa titik. Maksudnya bergaul dan bermain. Manakala perkataan ad-dai'at adalah urusan kerja dan mata pencarian. Ya, saya nak komen di atas satu jumlah yang Rasulullah bersabda, walladhi nafsi biadihi illau tadumuna illau tadumuna ala ma takununa indi. In di dalam bahasa Arab maksudnya kalau atau if, okay? Tapi di dalam bahasa Arab kita ada dua perkataan. Perkataan yang pertama idha dan perkataan yang kedua adalah in. Dua-dua makna yang sama, kalau. Tapi bezanya, in untuk satu benda yang kemungkinan dia adalah macam daif, macam lemah, tak kuat. Dan idha kita akan memakai dia untuk satu sesuatu atau satu benda yang kemungkinan dia kuat. Tengok di sini, Rasulullah dia memakai perkataan in. Maksudnya, kita tak mampu. Sebab kita manusia, macam badan kita atau tabiat kita lain pada tabiat malaikat. Allah mencipta malaikat untuk ibadah sahaja. Okay? So, fitrah mereka membuatkan ibadah. Tapi untuk badan kita, dia tak sama. Badan kita, dia macam tabiat dia untuk berdosa, dalam masa yang sama dia istighfar dan buat ibadah. Itu macam ni. Ya. So, dia macam susah kalau kita nak buat macam malaikat. Okay, hadis yang terakhir untuk majlis kita hari ini. Qala wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu idha huwa bi rajulin qa'im fasala anhu faqalu abu isra'il nadhara an yaquma fi ash-shamsi wa la yaq'ud wa la yastadhilla wa la yatakallam wa yasum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam murhu falyatakallam wa liyastadhilla wa li yaq'ud wa liyutimma sawmahu rawahu al-bukhari. Maksud hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki berdiri lalu baginda bertanya mengenai siapa orang itu. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil, telah bernazar untuk berdiri di tengah terik matahari dan tidak mahu duduk, tidak berteduh dan tidak mahu bercakap. Itu dilakukan dalam keadaan berpuasa. Mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah dia agar bercakap, berteduh dan duduk, dan hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Okey, daripada hadis di sini, semua amalan yang agama atau Rasulullah atau Allah SWT tak terima dia dan kita nak anggapkan dia adalah ibadah, dia bukan ibadah. Walaupun ada kesusahan dekat sana. Walaupun depan ramai orang dia buatkan dia. Dia sebenarnya Allah tak terima. Sebab orang yang di sini, masa yang dia bernazar untuk berdiri dan tak duduk, Rasulullah tak terima, tolak. Dia nak berdiri di bawah matahari, Rasulullah tak terima. Yang ketiga, tak bercakap, Rasulullah tak terima. Tapi yang terakhir sekali, puasa. Puasa itu, Rasulullah dia terima, tidak ada masalah. So, setiap amalan, walaupun susah, walaupun berat, tapi agama tak terima, kita tak dapat. Walaupun dekat sana ada ikhlas, tak terima. So dia kena ikut, kena ada semua amal yang salih, kena ada dua syarat. Ikhlas kepada Allah SWT dan mutaba'ah mengikuti Rasulullah, sunnah Rasulullah. Apa yang suruh Rasulullah ni, dua syarat untuk amal yang salih. Okay, insyaAllah ada soalan ya Syekh Hadib? Mafish. Jazakallahu khairan. Okay, kita akan berhenti di sini insyaAllah dan akan sambung minggu depan. Minggu depan majlis yang terakhir untuk semesta ni. Dan nanti insyaAllah semasa depan yang rasanya tengah Ramadan, insyaAllah kita akan sambung buku Riyadu As-Salihin. Mungkin kalau Ramadan dah masuk, mungkin kita akan mula dengan Kitabul Siyam atau Kitabul I'tikaf. Kitab yang berkait dengan Ramadan insyaAllah. Kalau sama, mungkin
satu soalan tentang nah. Siapakah yang Abu Israel tu? Nama-nama siapakah nama orang yang Abu Israel? Tak tahu dia sebenarnya. Tapi rasanya daripada nama dia macam satu orang daripada Yahudi dia masuk Islam. Ah macam tu. Tapi nama dia tak tahu. Okay. Jazakallahu khairan Syekh Hadi. Barakallahu fiik. Subhanakallah wa hamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr insana fi khusr alladhina amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan Syekh. Salam. Wa iyyakum ya syekh al-habib al-karim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. So minta untuk semua isi attendance untuk urusan sanad dan juga insyaallah ni adalah majlis yang kedua terakhir. Majlis minggu depan adalah yang terakhir. So semoga dapat istifadah manfaat daripada majlis ini. Wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.